Halo guys, jumpa lagi di channel Kuncoro 66. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang nonton video ini, saya doakan rezekinya melimpah. Amin. Masih di pelatihan teknisi pemugaran cagar budaya dengan materi anastilosis. Pengantar materi kali ini oleh Bapak Wahyu Widayat ST dari BPJB Provinsi Jawa Tengah. Praktek kali ini akan dilaksanakan di Candi Sewu. Anastilosis adalah istilah arkeologi yang merujuk kepada teknik rekonstruksi atau pemugaran reruntuhan bangunan, di mana sebisa mungkin elemen arsitektural asli digunakan semaksimal mungkin dalam bangunan yang akan dipugar. Baiklah, ikuti terus kegiatan kami, semoga bermanfaat. Dan yang paling penting adalah seluruh peserta pada kegiatan ini lebih mengetahui tentang proses-proses dan tahapan sebuah pemugaran bangunan cagar budaya, terutama bangunan yang berbahan batu. Setelah kita observasi lingkungan dan sisa bangunan yang ada, akhirnya kami memutuskan akan melakukan kegiatan praktek di perwara ini. Ini adalah perwara deret 4. Kita akan turunkan batuan komponen satu persatu yang kita curigai mempunyai kemiripan dengan sisa bangunan yang ada. Kebetulan sisa bangunan memiliki ciri khusus, yaitu kuncian dengan pola pen kotak dengan kancing lepas. Butuh tenaga ekstra. Sergap pinter. Kenapa gas? Ini apa, Pak? Pinter lah, sergap. Sama aja bohong. Barang ini ya. Cucuk aja. Ini yang sejuk. Cucuk yang langsung. Yuk. Hati-hati loh. Dengan kuncian atau pen tersebut bisa menjadi ciri tambahan dalam proses pencarian, jadi lebih mempermudah proses pencariannya. Dalam kegiatan kali ini, kelompok kami sangat menikmati dan memperhatikan langkah-langkah dan tahapan anastilosis. Dari pengumpulan bahan, pengaduan batu, dan membuat susunan percobaan. Ini kok belum, ini kan ini pennya mepet. Ini pennya kan segini. Satu nih, oh bukan ini. Setelah mendapatkan hasil susun coba yang akurat, langsung dilakukan pendokumentasian dengan menggambar sket hasil susun coba tersebut. Perlu payung jadi. Proses susun coba sendiri sangat diperlukan karena lebih mudah untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada komponen yang sudah disetel.
Kurang itu yang utara, sing kene sing barat kuwi. Oh, enggak kurang aku e. Nah, masuk. Ini ya. Ininya itu dua masuk. Ininya dua. Ini barang tadi aku. Ininya dua. Foto. Ketinggian, ketinggian. Oh. Ini udah punya ini. Ini. Ini gue cak-cak di tempat ya. Nah, ini itu enggak nih. Ini ora apa. Kami terus berupaya mencarikan pasangan batu yang telah kita kumpulkan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Kerjasama dan kekompakan diuji di sini karena setiap batu yang dicurigai harus diangkat bersama-sama. Tahu dulu. Langsung numpang. Semoga berjodoh ya guys. Kok sini bio? Dibalik ini. Ini bawah. Setia terus. Nah gitu. Terus. Nah itu, bolongan itu bolongan. Itu balik lagi. Oh gitu, nah. Oh ngelas, rolas senti. Nah itu. Aduh senangnya hatiku kurang maju sedikit. Kurang maju sedikit yang sana. Ah oh, gitu. Ini tahan. Ano maju sana. Oke, ano? Up, ini rata ini. Ini namanya original, asli tenang tulen. Ini dhuwur, Pak. Coba. Oh, kuwi dhuwure, pene. Oh, iya. Heeh. Oke. Kacanya batu itu. Tim kami sungguh luar biasa, sangat kompak dan bekerja sama dengan baik, jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya kan? Semoga banyak generasi muda yang mengikuti semangat dan kekompakan kami. Amin. Dro, sing rolas kemu keren ya Dro, duke Dro. Sing cilik. Hei, aja. Pamisan. Gigi. Ih. Sejarah. Oh, sudah. Alor ini alor ae. Nyale. Oh, ini semangat, tekun, teliti, dan disiplin adalah kunci dalam mengerjakan tugas kami. Dan satu lagi, jangan patah semangat. Maju terus Balai Pelestarian Cagar Budaya demi kejayaan Nusantara.